Okey, nampak tak? Lepas kita bersenam, masuk gym, semua dah sadar-sadar, habis. Berat badan naik balik. Sebabnya, makan-makan banyak sangat. Siapa yang tak nak makan kalau macam ni? Okey, ya. Mac, apa yang kita tengok sekarang ni, Mac? Okey, sekarang kita sedang saksikan ni adalah roti John Cheese sekilo. Sekilo, okey. Sebab apa sekilo ni? Mana kamera? Tunjuk kat saya pula ni. Ni sebab apa sekilo? Sebab dia punya berat ni lebih kurang sekilo, kata pengusahanya. Allah, sedap sangatnya. Ini baru siap ni. Okey, siapa nak order, WhatsApp saya sekarang. Syahrir, jangan pegang lama-lama. Saya takut masuk ke mulut. Okey, kita bersama dengan pengusaha roti John Cheese sekilo, iaitu Cik Wan Muhammad Alif dan juga Puan Sarina. Saya difahamkan ini merupakan antara menu yang paling digemari apabila di kedai mereka ni. Di Shah Alam. Sejak bila mengusahakan ni, siapa? Mungkin Alif boleh kongsikan. Bulan 10. Bulan 10 tahun? Tahun lepas. Tahun lepas? Oh, baru lagi. Baru 3 bulan macam tu lah. Ya, suami isteri ke? Suami isteri. Memang diterbitkan suami isteri lah. Okey. Kalau tak keberatan lah, kita nak tahu apa antara resepi dalam roti dan juga cara nak masak ni. Mana tahu orang rumah tengok boleh buat sendiri kan? Resepi dia, basic roti John, inilah telur. Kemudian daging. Kemudian yang ekstra sikit, kami letak cheese lah. Kami pakai cheese pun pakai mozzarella, tak pakai cheddar macam tu. Tak pakai cheese keping. Jadi kalau tengok pada rupanya ni, memang melirikan. Tapi satu perkara, sebab kadang-kadang orang yang suka jaga makan ni, dia kata cheese ni nanti menambahkan berat badan. Satu perkara yang menarik apabila tengok ni, jaga-jaga tak jaga pun memang nak makan jugalah. Tak apa, kita makan sekali-sekala. Satu hari 3-4 kereta bahaya juga. Tengok tuan-tuan dia pun slim. Tuan dia okey tu. Tapi okay, kalau Puan Sarina lah, mungkin kita boleh tahu apa yang menjadikan roti John Cheese sekilo ni istimewa. Salah satunya kita punya resepi daging tu. Kita ada resepi tersendiri. Cuba ambil sikit. Ini daging, resepi daging. Macam mana buat ni? Daging dia tu kita pakai minced beef. Okey. Lepas tu adalah bahan-bahan kita masak dulu, rencah dulu, rencah dia. Inilah yang istimewa, yang lain pada yang lain lah. Kira dia ada rasa lain, inilah sikit sebab resepi sendiri kan, tak ada orang lain yang tahu. Resepi tak boleh nak kongsi lah. Buat masa ni tak ada lagi lah. Itu rasa dia lah. Nanti Syahri buka kedai dia pun. Okay. Selain itu bahan-bahan lain sama lah. Yang lain sama lah. Itu atas kreativiti sendirilah. Dengan bawang apa semua. Itu sama. Itu black pepper. Telur. Black pepper pun resepi sendiri jugalah. Black pepper ni? Angkat sikit tengok. Okey. Ini black peppernya. Resepi sendiri juga katanya. Okey. Kalau nak tahu, kena datang rasa dulu dan juga boleh kongsi kat kedai dia lah. Ini berapa lama nak masak? Dia dalam sekejap je, sebab kalau lama-lama dia punya telur tu nanti ni. Teknik dia. Lagi satu, cheese pun dia antara lama dengan sekejap, sebab telur tak boleh lama sangat. Cheese dia kena lama sikit untuk nak cairkan cheese. So dia antara lama dengan tak lama. Okay, masaknya api pun tak boleh nak kuat sangat. Cheese dia tak cair. Kalau kuat sangat, telur dah hangit kan. Okey. Biasanya sekilo ni berapa ringgit? Aduh, sekilo pula kita sebut kan. Dah kita tepuk cheese sekilo. Untuk yang saiz ni RM15. Masa mula-mula memang kita keluarkan saiz satu saiz saja. Lepas tu kebanyakan yang datang makan dua orang tak habis. Ini makan dua orang tak habis. Okey, lepas tu ada yang minta untuk half. Untuk mana seorang datang boleh minta half, yang tu RM8.50. RM8.50. Yang ni untuk diri. Yang ni RM15. RM15. Okey, memang betul lah kalau ini Mac habis kot seorang ni. Saya jugalah ya. Apa saya dah angkat besi tadi. Okey, baik. Kalau tengok pada keadaan roti ni, maksudnya dah masak ke belum? Dah, boleh angkat dah. Boleh angkat dah ni? Okey, jom kita tengok cara dia buat. Okey. Macam mana lepas tu? Macam mana nak angkat? Dia terbang ke? Sebab orang dia pun baru terbang dari atas motor. Tak mampu dah terbang lagi. Okey, dah siap letak ni. Angkat sayur ni tak nampak. Okey, silakan. Jadi ni potonglah untuk mudahkan makan. Ini boleh buat kat rumah saja ni. Cuma resepinya nak kena belajar sikit lagi. Cuma rasanya lah lain sikit kan. Tapi daging kan, kalau tak ayam boleh kan? Boleh. Kami ada dua, ayam dengan daging. Tapi untuk hari ni kami buat daging je lah. Nak makan daging Kan. Saya makan juga. Okey. Daging mana? Lepas tu tak dia kalau nak
bagi nampak menarik. Kadang ada orang minta request letak sos tepi sebab dia nak tengok cheese tu. Nak tengok cheese. Ha, kalau kita dah letak macam tu, selambak macam tu, memang angkat pun tak nampak dah. Sebab yang sos ni dah berat, dia tak nampak. Sos ni baru pun macam dia nampak. Tengok dia punya cheese dia, Matt. Istimewa juga. Oh, salah macam satunya pizza, memang macam kita pakai mozzarella, fully mozzarella. Dari utara tu. InsyaAllah. Sama abang Jeremy tu dah berair mulut dah tu semua tu. Okey. Okey, letak sos, letak sos. Okey. Okey, itu dia. Nak sos banyak ke sikit? Banyak. Okey, dia kata nak banyak. Okey. Okey, sudah. Oh ni belum letak lagi ni. Okay. Ni kalau tak makan sayur tak letak dah. Tak ya. Ni ikut permintaan lah, tapi yang standard kita akan buat macam nilah. Penepik tak makan sayur katanya. Oh ya ke? Yang tu ni tempat lain. Okay, lepas tu sos pula. Lepas tu sos. Sos? Sos ni istimewa. Kata, sos pun sos yang sendiri punya ke? Bukan kita sendiri, ada pilihan sendirilah. Sos istimewa. Bukan sebab, senang nak dapat. Sebab kalau kat center ni memang susah nak dapat sos ni. Sos apa tu? Kita ambil daripada utara. Okey. Sos utara lah. Pedas kan? Utara. Memang pedas. Kita ambil daripada kampung. Pedas tak? Pedas. Sos cili pedas. Okey, itu dia. Boleh cuba masak? Oh, dah nak rasa dah ni. Okey, jom. Oh, lupa nak tanya tadi. Kat mana ni orang boleh mai rasa ni, mai beli ni? Abli ni tempat ni. Tempat makan dekat ni. Section 23 kita. Section 23. Kita sewa dalam tapak. Buka kios je lah dalam restoran Tam Nasi Ayam. Oh, Section 23 Shah Alam? Shah Alam. Okay. Dekat dengan Uptown tu. Uptown 24 kan, kita 23. Belakang Big Eon tu. Kalau betul-betul di sebelah apa tu? Di sebelah dengan Big Eon. Oh, Big Eon eh. Okay, jadi anda semua nak rasa apa tadi, roti John cheese sekilo. Okay. Memang kat kedai tu ni roti John cheese sekilo eh. Betul. Roti John cheese tu biasalah lagi. Tiga. Sekilo tu. Nama je keci. Sekilo tu bagi gempak aja sikit. Sekarang ni buat COD ke sekitar Lemah Kelang? Tahu orang taklah tak belum lagi tak sempat tapi idea tu akan datang insya-Allah. Insya-Allah. Bila dah ramai kerja nanti. Semua kalau nak nanti kita telefon je. Mereka datang hantar kat sini nanti. Kita beli je. RM15 untuk yang besar. Kalau nak yang separuh RM8.50. Kita tak sekali dengan air air kosong cuma. Kita tak ada air. Air sebab okay, kita nak rasa Mac. Okay, jom. Yang mana yang baru ni? Oh, yang ni baru. Air kalau tak rasa ni tu. Sudu. Hari rasa maksudnya sikit ya, bukan sekilo terus. Apa ni? Sudu. Sudu bawah tu tak ada. Tak apa, masalah tangan je. Sila. Ambil tengah. Tengah je, tu sikit. Banyak isi sikit. Tak apa, Abang Jin kata saya kurus, boleh makan. Okey, bila masak ni, boleh masak banyak? Banyak ke? Okey, dia boleh. Tapi dia tak boleh macam roti John biasa. Sebab kalau roti John biasa, kita boleh leh telur penuh ni, bila kita letak roti, potong macam tu je. Kalau yang macam ni memang kena letak satu. Satu untuk jaga kualiti. Satu lagi sebab dia berat. Kalau penuh, kita tak boleh nak angkat. Kadang angkat pun terabur. Okay. Jadi roti ni boleh makan selalu ke? Boleh. Boleh. Okay. Lepas ni Syari akan selalu ke kedai. Mak, sedap Mak, betul? Sedap eh? Teruskan. Bang, saya nak dua. Buat isteri saya sekali. Boleh, siap. Ada lagi roti kan? Ada lagi tu. Saya tak nak bawa yang tu. Saya nak belajar masak ni. Dari rumah? Okey. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin boleh nak promo sekali lagi. Macam mana mereka nak dapatkan roti John Cheese Sekilo? Untuk yang siapa yang berminat nak merasa roti John Cheese Sekilo ni, kami beroperasi di Restoran Tam Nasi Ayam. Di Section 23 Shah Alam. Dari jam berapa ke jam berapa? Dari boleh dapatkan dari jam 6 petang hingga habis ataupun sebelah malam. Alhamdulillah, aku nak telan. Kenyang. Syariah dah. Dah, lepas ni nak kena. InsyaAllah, nanti kita pergi saksikan 23 nanti. Okay, kita pergi lepas ni. Tapi lepas ni jangan ke mana-mana. Kita akan saksikan dulu bingkisan yang disediakan, iaitu rawatan muka untuk membersih, menyeri dan menimbulkan rasa relax. Okay. Semuanya selepas ini. Saya nak basuh tangan sekejap. Kita jumpa dalam studio lepas ni.